kata lain susuan ialah menghisap susu ibu ataupun susu ibu susuan sehingga tempoh tertentu. Ibu yang memikul tanggungjawab menyusukan anak mereka melambangkan rumah tangga yang sempurna lagi bahagia. Baik, kita nak melihat konsep susuan. Konsep penyusuan. Syariat telah menetapkan jumlah penyusuan dan pemberian susu itu untuk dijadikan mahram. Yang dikatakan penyusuan ini maksudnya ibu itu ataupun seseorang perempuan, seseorang wanita itu memberi susu kepada bayi daripada susu badannya sendiri. Bukan daripada susu formula yang dibancuh, diletakkan di dalam botol, diberikan. Tak kena. Itu bukan dia. Baik. Iaitu sebanyak 5 kali susuan atau 5 kali hisapan yang mengenyangkan. Jumlah penyusuan dan pemberian yang kurang daripada itu tidak mengharamkan. Maksudnya tidak disabit ia sebagai mahram. Ia tak jadi mahram. Maksudnya kalau kurang daripada 5 kali susuan, dia taklah bergelar anak susuan. Dan wanita itu tak bergelar ibu susuan. Dia dengan syarat yang pertama iaitu memberi susu sebanyak 5 kali kenyang. Baik, hadis Nabi SAW. La tuharrimul massatu wal massatani. Sekali hisapan susuan dan 2 kali hisapan itu tidaklah menjadi mahram. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan berkaitan jumlah hisapan yang mengharamkan dan tidak mengharamkan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. La tuharrimur radha'ah war radha'atani au massatu au massatani. Tidak dapat menjadi mahram sekali penyusuan dan 2 kali penyusuan. Sama ada sekali hisapan ataupun 2 kali hisapan, maka dia tak jadi mahram. Tuan-tuan, yang dikatakan menjadi mahram disebabkan penyusuan adalah sebanyak 5 kali hisapan. Baik, kita nak melihat syarat-syarat yang dikatakan menjadi ibu ataupun anak susuan itu bagaimana. Yang pertamanya, si penyusu itu sendiri. Maksudnya wanita atau ibu yang menjadi ataupun yang memberi susu kepada bayi. Okay. Bagi wanita yang memberi susu kepada bayinya, terdapat 3 syarat. Yang pertamanya, penyusu mestilah seorang wanita. Penyusu mestilah seorang wanita. Justru itu sekiranya susu binatang, sama ada kambing, lembu, unta dan sebagainya, kalau diberikan 5 kali kenyang, dia tak jadilah anak susuan unta. Dia tak jadilah anak susuan kerbau. Anak susuan itu berlaku apabila diberi susu ibu. Dan syarat yang pertama, mesti yang memberi susu itu ibu. Kalaulah ditakdirkan orang lelaki pun mungkinlah ada susu dia bagi, maka tak jadi ayah susuan. Hanya syarat yang pertama itu wanita. Yang kedua, penyusu itu mestilah wanita yang masih hidup. Sekiranya anak kecil menyusu kepada wanita yang dah pun meninggal. Dah meninggal dan kemudian diberi juga susu. Diperahkan susu daripada ibu yang telah pun meninggal, maka itu tak dikira. Walaupun dapat susu tu banyak, 5 kali kenyang tak jadi sebab wanita itu telah meninggal. Syaratnya wanita yang memberi susu tu mesti yang masih hidup. Tetapi sekiranya telah diambil dalam sejumlah banyak susu ibu ketika mana dia masih hidup, dan kemudian disimpan, diberi sedikit-sedikit kepada anak dengan cara mungkin diletakkan di dalam botol dan sebagainya dalam kuantiti yang cukup untuk 5 kali kenyang, dan kemudian ibu tu meninggal. Ibu tu meninggal tapi anak tu baru minum susu tu 2 kali kenyang, dia kena ada lagi 3 kali, tapi ibu tu dah meninggal. Macam mana? Boleh ke tak? Boleh, sebab
diambil susu tu ketika mana ibu tu masih lagi hidup. Kemudian yang ketiga, penyusu itu adalah wanita yang berkemungkinan dapat melahirkan anak. Jadi diambil faktor umur sebagai salah satu syarat. Faktor umur yang paling rendah iaitu 9 tahun ke bawah. 9 tahun ke bawah, dan sekiranya kalaulah pada umur yang sedemikian boleh diberikan susu, maka ianya tak dikira. Kerana ianya tak dikira, kerana sabit daripada susunya itu tidak menyebabkan ianya menjadi haram pada mahram itu sendiri. Ianya tak cukup syarat. Melainkan sekiranya seorang wanita itu yang berumur 9 tahun dan ke atas. Kerana pada usia 9 tahun dan ke atas dia mencapai usia baligh dan mencapai usia dah pun boleh untuk melahirkan anak dan mampu untuk memberi susu. Baik, itu syarat yang pertama, iaitu syarat orang yang memberi susu. Dan kemudian yang kedua, air susu itu sendiri. Susu yang diberikan kepada anak tersebut tidak semestinya ia kekal di dalam keadaan asal sebagaimana ketika ia diambil ataupun diperah daripada ibu tersebut. Tak semestinya ia dalam keadaan asal susu. Mungkin susu tu diletakkan di dalam peti sejuk. Mungkin dah menjadi keras dan kemudian ianya dicairkan balik. Ataupun ianya menjadi seolah macam yogurt, susu masam, tapi diberi juga kepada anak. Tapi keadaan susu tu masih lagi baik, pun dikira sebagai susu yang layak untuk diberikan kepada anak dan cukup syarat. Apa yang pentingnya, ia diberikan sebagai minuman ataupun makanan dan masuk dalam rongga serta perut anak tersebut dan mengenyangkan. Tetapi sekiranya kalau susu itu dicampurkan, susu ibu separuh dicampurkan dengan susu formula separuh, dan kemudian anak tu kenyang. Dikatakan kenyang anak tu macam mana? Apabila diberikan susu dan dengan sendirinya dia menolak puting susu tu sendiri, dia tolak, dia tak nak minum. Dan uruf kita macam mana dalam tempoh kita bagi susu ni kepada anak? Mungkin bila mana anak tu start minum, dia akan minum dalam tempoh mungkin 15 minit, 20 minit dengan sendirinya. Dia tolak, dia tak nak dah susu tu. Dia sendawa, daripada situ kita tahu dah, oh dia dah kenyang. Itu sekali kenyang. Tetapi sekiranya diberi susu, mungkin perahan susu ibu dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Contohnya macam nestum. Ataupun dicampurkan dengan bijirin yang lain. Kita kena tengok kandungan dia tu banyak mana. Sekiranya susu ibu kandungan dia lebih daripada bijirin, nestum ataupun apa-apa benda yang lain, maka itu dah cukup syarat, dah layak untuk sekali kenyang. Dikira sebagai diberikan susu ibu sekali kenyang. Tapi sekiranya nestum tu lebih, kalau dalam satu botol nestum tu banyak ni, susu ibu sikit je, itu tak dikira sebagai sekali kenyang. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, tempat susuan. Tempat susuan. Maksud tempat susuan ni bukanlah maksudnya ibu tu kena bagi menyusu atas katil ke, dia kena duduk atas kerusi. Bukan maksud tempat susuan macam tu. Tetapi tempat susuan iaitu di manakah susu itu berada di dalam badan anak tersebut. Iaitu perut bayi yang masih lagi hidup. Iaitu air susu tersebut masuk ke dalam rongga dan perut besar bayi. Sama ada dengan cara bayi itu menghisapnya dengan mulutnya sendiri, ataupun mungkin anak-anak ni dia ada masalah untuk nak telan makanan. Mungkin daripada kecil ada special case bayi-bayi yang mungkin ada masalah pemakanan dan minuman. Dia mungkin kena tembuk something ataupun masuk melalui rongga hidung.
diberikan melalui tiup. Susu ibu tu diperah dan diberi melalui tiup masuk ke hidung. Ataupun ditepuk dan sebagainya. Tapi yang pentingnya, susu tu masuk dan berada di perut besar bayi. Tapi sekiranya dia baru minum susu, dia tengah duduk minum, dia tengah duduk minum dan halfway minum, tiba-tiba dia keluar balik benda tu. Dikeluarkan balik susu ke semuanya dan kemudian dia tidur. Itu tak dikira sebagai sekali kenyang. Itu tak dikira sebagai sekali kenyang. Boleh faham tak? Kalau sekiranya dia tengah duduk minum, tiba-tiba dia termuaklah, dia termuntah balik apa yang dia minum tadi, maka itu tak dikira sebagai sekali kenyang, maka ia terbatal. Maka dimulakan pengiraan tu pada tempoh yang lain pula, penyusuan yang lain. Baik, itu syarat yang ketiga. Dan kemudian syarat yang keempat, anak yang disusui itu masih hidup. Anak yang disusui itu masih hidup. Maksudnya, tak boleh sekiranya lahir-lahir anak, tiba-tiba anak tu meninggal dan kemudian masih lagi bagi susu. Tak bolehlah. Sama ada dengan cara hisapan ataupun diinjek masuk ke, ataupun ditolak masuk, transfer masuk ke dalam badan anak dengan cara apa sekalipun, dalam keadaan anak tu dah meninggal, maka ianya tak mencukupi akan syarat. Dan kemudian syarat yang kelima, usia anak dan tempoh penyusuan. Usia anak ni banyak mana? Baik, ulama berpendapat apabila seseorang wanita menyusukan anak dengan susunya, anak yang disusuinya itu dikira sah menjadi anak susuannya dengan dua syarat. Yang pertamanya, anak yang disusuinya berusia kurang daripada 2 tahun. Itu syarat yang pertama. Daripada diambil dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama tempoh 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Tak ada pasaran sebenarnya. Hukum menyusu bagi ibu-ibu kepada anaknya, adakah wajib? Tak wajib. Tak wajib. Tetapi ianya merupakan suatu benda yang sangat digalakkan. Dan ianya bukan merupakan satu paksaan sangat-sangat kepada ibu kena bagi juga susu dia kepada anak walaupun dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan yang menyulitkan dan susah bagi ibu tersebut, maka tak perlu. Mungkin dia boleh cari ataupun dia boleh upahkan kepada orang lain, wanita-wanita Islam yang lain, mungkin di kalangan ahli keluarga dia yang lain, untuk memberi susu kepada anaknya. Itu pun boleh juga. Jadi syarat yang pertama, iaitu berkenaan dengan usia anak, iaitu anak yang disusui itu berusia kurang daripada 2 tahun. Tentang orang-orang sekalian, yang menjadi syarat ni kalau ceritanya, kalau mak yang melahirkan anak, dia memang mereka dah pun mahram kerana disebabkan keturunan. Dia yang sendiri melahirkan anak, walaupun dia tak menyusu, tetapi perhubungan ibu dan juga anak ianya adalah mahram. Anak tu dan juga ibunya adalah mahram dan berkekalan sampai bila-bila. Walaupun mak yang melahirkan anak dia tak bagi susu, itu tadi masalah. Tetapi yang perbincangan sini, sekiranya wanita yang lain, bukan dia yang melahirkan anak tu, tetapi dia tolong jaga ataupun dia telah diberi kebenaran untuk menyusukan anak. Dan dia ambil anak ni bermula daripada tempoh kelahirannya sampai usia kurang 2 tahun. Kalau dia ambil budak ni lepas umur 2 tahun baru dia start bagi susu, 5 kali kenyang, tak jadi. Dia kena bermula daripada semenjak kelahirannya sehinggalah sebelum sampai umur 2 tahun. Baik. Tetapi ini bagi mazhab Imam Syafi'i. Tapi bagi mazhab Imam Hanafi, ianya boleh sehingga 30 bulan. 30 bulan nak menyusu anak dalam tempoh 30 bulan. Lebih kurang berapa?
2 tahun setengah. Lebih kurang dalam 2 tahun setengah, kurang daripada umurnya 3 tahun. Ini bagi mazhab Imam Hanafi. Tapi kalau sampai dah dajah 6 form 2 duk menyusui, itu boleh. Menyusu hanya bagi umur 2 tahun dan 3 tahun ke bawah. Lebih pada tu, jangan buat naya lah. Kesian kat mak tu. Baik. Kemudian yang kedua, mestilah menyusukan anak tersebut sekurang-kurangnya 5 kali yang mengenyangkan dan secara terpisah-pisah. 5 kali yang mengenyangkan. Baik. Yang saya nyatakan tadi 5 kali yang mengenyangkan tu macam mana? Iaitu dengan sekali bagi susu kepada anak, dia sendiri yang tolak, dia tak nak lah. Tutup mulut rapat. Tutup mulut rapat. Mungkin tuan-tuan haji yang mungkin dah lama dah kan pengalaman dia ni. Dah lupa dah macam mana, tak teringat pun. Mungkin dah lepas anak sekarang ni pun dah besar. Dah umur 20 tahun, 30 tahun. Tapi masih ada lagi sahabat-sahabat yang muda-muda ni. Mungkin ada yang baru dapat bayi dan sebagainya. Tuan-tuan, orang lelaki pun kena ada knowledge berkenaan dengan benda ni. Kerana ia satu sunnah. Dan Nabi sangat galakkan benda ni. Dalam agama pun sangat galakkan. Dan di dalam kajian perubatan pun sangat menggalakkan. Antara sebabnya apa? Antibodi yang sangat banyak terkandung di dalam susu ibu tu sendiri. Dan dalam tempoh penyusuan eksklusif yang saya nyatakan tadi, paling kurang 6 bulan awal, insyaAllah, dengan antibodi tu yang ada pada dalam diri anak-anak, dia tak terkena penyakit-penyakit yang serius. Tak kena demam panas, sesema, batuk, penat, asma. InsyaAllah jauh daripada benda-benda tu berkat daripada susu ibu tu sendiri. Hebat kan? Tak payah nak ambil suplemen yang lain ataupun susu formula yang lain. Tuan-tuan, bukan maksudnya kita cakap bab ni kita tolak ataupun kita anti ataupun kita tak terima langsung penyusuan dengan menggunakan susu formula dan sebagainya. Tak. Tapi kita nak sebut kelebihan dan juga kebesaran Allah Ta'ala beri kepada ibu-ibu orang perempuan yang mampu untuk menyusukan anak, dan hasil daripada tu memberikan kesihatan yang berpanjangan kepada anak. Di samping tu, dengan susu ibu mengurangkan risiko bagi bayi daripada mengalami sindrom kematian bayi mengejut, SIDS. Dapat mengelakkan daripada terkenanya sindrom bagi bayi mati mengejut. Ini pun boleh jadi juga. Dan kemudian untuk ibu tu sendiri, kebaikannya insyaAllah dapat mengelakkan dirinya daripada terkena barah, breast cancer dan sebagainya. Ini antara kelebihannya lah. Tapi akhir-akhir ni kadang ada di kalangan ibu-ibu yang pilih untuk di peringkat awal lagi untuk memberikan susu, bukan susu badannya tetapi susu formula, kerana untuk nak menjaga kecantikan badan, untuk nak menjaga kelangsingan, nak menjaga body itu ini dan sebagainya. Kerana bila mana dah bagi itu, dia jadi lain lah kan. Nak kena konsisten nak bagi susu selama 2 tahun, kadang ramai yang tak pilih untuk bagi susu dalam tempoh 2 tahun. Dan benda ni ada kalanya tak mendapat support di kalangan family sendiri. Sekiranya kalau suami tak memberi semangat, dorongan kepada isteri untuk terus memberikan susu ibu kepada anaknya kerana khasiat yang cukup banyak, dan tambah pula dengan dorongan dan tak mendapat support di kalangan ahli-ahli keluarga yang lain, maka anak tak mendapat khasiat yang secukupnya. Kadang kita tak perasan benda ni, tetapi pembesaran dia tu agak terkesan sedikit apabila tak mengamalkan perkara yang baik, bermula daripada seawal umurnya sehari. Tuan-tuan, apabila anak yang baru dilahirkan, dia diberikan susu ibunya yang pertama di dalam tempoh 7 hari yang pertama ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Dalam tempoh seminggu attach dengan mak tu dan diberikan susu mak dalam tempoh 7 hari awal sangat-sangat penting, kerana ia memberi
khasiat dan juga antibodi yang sangat banyak dalam tempoh 7 hari, baik untuk mak dan juga baik untuk anak itu sendiri. Hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma anzalallahu azza wa jalla min al-Quran 10 rad'at yujarribna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat yujarribna fatuwafiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u min al-Quran. Mengenai apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada Al-Quran ialah 10 kali menyusu akan mengharamkan, kemudian ayat tersebut dinasahkan, dibatalkan dengan 5 kali yang telah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketentuan yang 10 itu termasuk ayat yang dibacakan daripada ayat Al-Quran. Maksudnya ayat menyatakan 10 kali susuan telah dinasahkan, hanya 5 kali kenyang bagi bayi yang disusukan untuk nak diiktiraf ataupun dikatakan sebagai bayi susuan dan juga ibu susuan. Baik, dalam hadis yang lain, qala la ridha'a illa ma shadda al-azma wa anbata al-lahma. Tidaklah berlaku susuan itu melainkan yang menguatkan tulang dan tumbuh dagingnya dengan baik. Ini yang telah hikmah dalam menyusu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita akan sebut lagi berkenaan dengan bab hikmah penyusuan dalam Islam ni dalam perjumpaan yang akan datang, insyaAllah minggu depan lah. Kerana masa tak mengizinkan, banyak lagi yang kita nak bincangkan ni. Baru tadi syarat yang keempat dan kita belum lagi masuk dalam golongan-golongan yang dikatakan mahram disabitkan dengan penyusuan ni, siapakah yang diharamkan dengan sebab penyusuan ni. Jadi dia ada ranking-rankingnya dan kemudian kita akan tengok sikit berkenaan dengan upah nak memberi susu, hak penyusuan macam mana dan banyak lagi perkara-perkara yang kita akan sentuh berkenaan dengan penyusuan ni, insyaAllah kita akan sentuh dalam minggu depan. Kita sambunglah insyaAllah. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita sebutkan ni, walaupun ianya agak janggal, ianya dibincangkan secara umum di mizik surau dalam kuliah-kuliah macam ni, tetapi ianya satu perkara, satu ilmu yang sangat penting dan tak menjadi kesalahan untuk kita semua tahu benda ni. Ianya sebagai satu knowledge yang sangat baik bagi mereka yang ada anak kecil, maka ni satu benda yang sangat baik untuk kita ambil tahu lagi benda ni. Dan mereka yang bakal mendirikan rumah tangga, ni satu persediaan yang sangat baik. Selalunya mendirikan rumah tangga dan persiapan nak menerima bayi, kedua-duanya akan mengikuti kelas kan, antenatal kelas di Pusrawi ataupun di mana-mana hospital kerajaan ataupun private kan. Tapi benda tu bukan hanya diamalkan dalam tempoh seminggu, dua minggu sahaja. Pulullah dalam antenatal class tu, macam mana nak menyusukan ni, soalan ditanya itu, ini dan sebagainya. Tetapi semuanya habis hilang semangat lepas mana ibu tu mengalami kesulitan, sakit dan sebagainya ketika awal nak breastfeeding, ketika waktu awal nak memberikan susu. Itu perkara yang normal. Tetapi apabila dapat dorongan, semangat daripada suami, daripada ahli keluarga, daripada orang sekeliling dan sebagainya, insyaAllah ianya akan dapat diteruskan bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, tetapi cukup dalam tempoh 2 tahun yang pertama. Wallahualam. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan, kudu'afan daripada diri saya sendiri. Minta maaf, salah dan silap, telah jatuh kata terlebih bersyarat, kita tanggung dengan atas segala barang, surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.